Rizky, balik lagi on Sobatku TV. Seperti biasa geng, yang kekinian, keren dan sukses aja turunan. Sip lah geng. Langsung aja nih, ada yang tetap semangat meski ngaku belum tidur lantaran kelar syuting harus langsung berangkat untuk ke Sidoarjo, yaitu Verrel Bramastra dalam rangka meet and greet promo sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta. Gimana nih? Udah sampai dan banyak banget fansnya ternyata dari bandara sampai di sini. Maaf. Sebenarnya kita semua nggak ada yang tidur kemarin karena syuting dan langsung ke bandara. Tapi begitu udah sampai sini ternyata ramai banget dan ternyata udah ramai juga sih. Jadi kita semangat banget yang pasti. Ya senang banget, alhamdulillah. Iya, nggak nyangka ternyata Verrel Adik juga pada ngumpul tadi, terus juga pada bawa banner apa segala macam. Jadi nggak sabar banget, semangat alhamdulillah. Tuh, belum tidur, gengs. Tapi soal semangat nih bisa dibuktikan nih, gengs. Lihat aja gimana Verrel bersama para pemain sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta ini tetap melayani foto bersama fans yang udah nunggu mereka dari bandara sampai ke lokasi acara. Tuh, keren ya, gengs. Ada lagi nih. Saat menuju lokasi, Verrel bersama Brian Domani ternyata sempat nyanyi sepenuh hati gitu lagunya Peter Pan. Yuk, check it out, gengs. Semakin berlalu tinggalkan cerita kita. Everybody, let's go. Ada cerita tentang aku dan dia saat kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa kita tertawa. Sip gengs, liat Verrel yang nyanyi gitu, mungkin gak sih suatu saat Verrel bakalan ngeband? Atau menurut kalian udah pantas belum sih Verrel jadi seorang vokalis atau penyanyi solo gitu? Atau mending Verrel mending di sinetron aja? Isi di kolom komen dan tunggu video kece lainnya only on Sobatku TV. Bye bye. Gengski, jangan lupa ya di like, subscribe, comment, and share, dan nonton terus di Sobatku TV.